Guna bisa meraih target yang telah ditentukan, yaitu meraih 10 kursi DPRD Palembang pada pemilu 2024 mendatang. DPC Demokrat Palembang menggelar rapat kerja cabang atau rakercap yang ada di seluruh ranting kecamatan kota Palembang. Pratomo, MSD, PhD, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, Sekretaris. Rakercap DPC Demokrat Palembang ini dihadiri oleh perwakilan DPP Demokrat, yaitu Ketua Bakomstra Herzaki Mahendra Putra, serta perwakilan dari DPD Demokrat Sumsel, yaitu Wakil Ketua Aan Rizaldi. Rakercap ini sendiri digelar sebagai bentuk konsolidasi dan komunikasi DPC Demokrat Palembang dengan seluruh ranting di Kota Palembang, serta penyusunan strategi DPC Demokrat Palembang dalam menghadapi tahun politik pada 2024 mendatang. Disampaikan oleh Ketua DPC Demokrat Palembang Yuda Pratomo, pada Pileg 2024, DPC Demokrat Palembang menargetkan bisa meraih 10 kursi untuk di DPRD Palembang. Target itu sendiri menurut Yuda dinilai wajar karena sebelumnya DPC Demokrat Palembang bisa meraih 11 kursi DPRD Palembang. Sudah saya sampaikan tadi bahwa targetnya itu 10 kursi dan itu adalah target yang rasional mengingat posisi kami sekarang di 9 kursi dan pernah 11 kursi di 2009. Ya. Dan 2004. 2004 juga. Sehingga ini bukanlah sebuah target yang muluk-muluk. Ya. Mudah-mudahan kami bisa merealisasikannya. Sementara itu menurut Ketua Bakomstra DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan, jika Partai Demokrat ingin membawa perubahan menuju Indonesia lebih baik, khususnya di tengah kondisi saat ini. Nah, perubahan dan perbaikan ini tentu banyak hal ya, yang saat ini sedang kita dalami, karena kita tahu situasi ekonomi kita saat ini sedang tidak mudah. Indonesia saat ini situasinya tidak baik-baik saja. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian kami, Partai Demokrat. Kita ingin agar kondisi ekonomi negeri ini bisa segera pulih, tetapi bukan hanya pulih secara makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Selain seluruh ranting DPC Palembang, rakercap ini juga diikuti oleh seluruh caleg dari Palembang yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang. 5, 4, 3, 2. Firman Hidayat, PAL TV.